السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أشهد أن لا إله 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 إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله.私はアッラーの他にイラー崇拝の対象はないことを証言します、はい、また私はムハンマドがアッラーの使徒であることを証言します、はい、luar biasa ya sahabat official. Semakin hari semakin banyak wanita wanita Kristen ini memilih untuk memeluk Islam sebagai keyakinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat official, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan pula rezekinya. Sahabat official, jika seseorang mendapat hidayah dari Allah, maka sesungguhnya hal itu bukan semata-mata karena keilmuan atau kepintarannya saja, melainkan hidayah dan ilmu Allah lah yang telah memilih mereka untuk menjadi calon penghuni surganya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kunci surga itu adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dimana kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Rabb semesta alam, atau kita mengesakan Allah, dan kita juga mengakui bahwasanya Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. Nah sahabat official, jadi mereka lah orang-orang yang telah menemukan kunci surga. Lalu bagaimana cara mereka mendapatkannya? Mari kita simak bersama-sama. Wanita ini bernama Kate. Ia membagikan kisahnya menjadi Muslim, padahal sebelumnya ia memiliki pandangan negatif terhadap pemeluk Islam. Sebelum mengenal Islam dengan baik, ia selalu menganggap bahwa Islam adalah agama teroris. Persepsi tersebut mulai berubah ketika dia bertemu dengan seorang Muslim yang ternyata bersikap dan berperilaku normal seperti orang lain. Kate lalu mulai membaca tentang Islam dan menemukan bahwa banyak ajarannya yang mirip dengan keyakinan Kristen, seperti nama-nama nabi yang tertulis di Alkitab juga disebutkan dalam Al-Quran. Yang lebih membuatnya tertarik kepada Islam adalah kemampuan Islam dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya secara lugas dan sederhana. Akhirnya ia mengucapkan syahadat setelah memiliki keyakinan penuh bahwa Islam adalah agama yang benar. Hal yang mengejutkan terjadi di masjid ini. 30 orang wanita secara bersamaan memutuskan memeluk Islam. Mereka sangat antusias dan bahagia setelah masuk Islam. Para mu'alaf mengaku terinspirasi oleh rakyat Palestina. Seorang mu'alaf bernama Christine mengatakan bahwa ia setiap hari menangis melihat keadaan mereka. Ia lalu terdorong untuk belajar tentang Islam, agama yang mereka anut. Sampai ia yakin bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, semakin banyak orang yang kembali kepada Islam. Orang yang tidak menutup hatinya akan mudah menerima hidayah dan kebenaran. Tidak lama lagi Islam akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. Penulis buku Islami asal Amerika Serikat Wendy Diaz ternyata merupakan seorang mualaf yang sedari kecil sangat suka membaca buku. Kegemarannya membaca buku mitologi Yunani dan Romawi membuatnya kritis terhadap kebudayaan dan agama. Bahkan di umurnya yang masih belia, ia sudah bisa mempertanyakan kenapa Yesus berdoa jika dia adalah Tuhan. Selain itu, ia juga sangat tak setuju dengan proses pengakuan dosa di mana orang harus mengakui dosanya kepada orang yang sama-sama bisa berdosa. Memasuki SMA, Wendy mulai kritis dan banyak bertanya pada temannya yang seorang Muslim. Sampai ayah dari teman muslimnya itu memberikan beberapa buku dan Al-Quran untuk Wendy baca, dan agar ia hanya menanyakan sesuatu yang ia tak mengerti saja. Hingga dari buku-buku tersebut, Wendy mulai mengenal dan mempercayai Islam. Semua hal tentang keyakinan menjadi sangat masuk akal bagi Wendy, termasuk tentang Yesus yang merupakan seorang nabi, hingga akhirnya ia memutuskan masuk Islam di akhir masa SMA-nya, dibantu teman online muslimnya bersahadat dari jarak jauh melalui telepon. Sahabat official, inilah bukti bahwasanya umat manusia, khususnya wanita, banyak yang sudah mulai memilih Islam. Ini memang contoh bukan di Indonesia, melainkan di negara-negara
negara yang mayoritas Kristen atau negara-negara di mana Muslim menjadi minoritas. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang tidak terekspos ke media ya sahabat official, di mana mereka justru beramai-ramai menemukan kunci surga yakni La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alias bersyahadat. Nah sahabat official, Allah berikan kepada mereka untuk menemukan hidayahnya. Sungguh surga itu luas sekali sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, untuk wanita-wanita Indonesia, sayang sekali apabila kalian sampai memilih murtad. Karena wanita-wanita di luar negeri sana yang mana mereka berada di negeri yang mayoritas penduduknya bukan Muslim dan mereka menjadi golongan minoritas, justru mereka memilih Islam. Nah, dari salah satu video ini merupakan bukti nyata bahwa Islam memang agama samawi dan satu-satunya agama yang berasal dari langit. Semoga hati kalian tersentuh dengan kalam Allah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, sampai di sini kami ingin bertanya kepada orang-orang Kristen, kapan giliran kalian untuk menyusul teman-teman kalian dari luar negeri sana yang justru memilih Islam? اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.